Jadi di Temanggung itu baru sekarang ada acara yang mulai memperhatikan budaya. Eh, barangku mana? Ini ya, membangun event-event ikonik gitu ya. Yes, sini. Kamu tuh kemana-mana bawa barangmu, nggak ada tugas lain selain ini. Kasudan itu, kertas ya. Isi pemajuan kebudayaan, apa aja isinya itu? Pemajuan kebudayaan, jadi genetik kita itu kita orang Manggung itu adalah genetik kebudayaan. Terus, manfaat event itu satu, experience ya. Ya, pelaku, seniman, event, skala industri ya. Sansa. Terus kata tersebut jadi apa? Ya. Oke. Sip, langsung itu. Monggo, nggih. Enggak, tuh kamera udah. Siap itu enggak? Udah langsung on. Ngobrol aja bareng. Oh, gitu. Iya. Oke. Santai aja. Oke, jadi begini. Kabupaten Temanggung sekarang sedang ingin memulai bertarung di dunia pariwisata. Kita ingin bangun pariwisata Temanggung dengan berbasis pada potensi lokal yang kaya akan potensi seni dan budaya di masyarakat Kabupaten Temanggung. Kita sadari bahwa potensi ini sedemikian besar dan kita ingin membangun pariwisata yang tidak meninggalkan karakter dasar masyarakat di Kabupaten Temanggung. Tahun ini kita memulai dengan banyak kegiatan, dengan membuat festival bertaraf internasional, dengan mensupport berbagai festival-festival lokal. Kemudian kita juga melakukan beberapa sarasean untuk memperkuat jati diri potensi seni dan budaya lokal. Dan kita juga membentuk kelompok-kelompok kesenian yang kita harapkan nanti akan menjadi ikon Kabupaten Temanggung di masa-masa yang akan datang. Memang upaya seperti ini baru sekarang mulai serius dilaksanakan di pemerintahan Kabupaten Temanggung. Nah, tahun ini kita terlibat dalam Festival Sindoro Sumbing yang diinisiasi antara lain oleh tim Indonesiana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Temanggung. Ada beberapa event di dalamnya, salah satunya adalah Java International Folklore yang malam ini akan dibuka, diikuti oleh 11 negara, juga oleh 11 kota-kota lain di Indonesia. Nah, event-event seperti ini kita berharap ke depan Temanggung akan menjadi pusat industri pariwisata, khususnya kita ingin menuju pada apa yang kami sebut sebagai kota festival. Kita ingin menjadikan Kabupaten Temanggung sebagai kota festival di Pulau Jawa. Mengingat potensi Kabupaten Temanggung secara geografis, kabupaten ini benar-benar berada di pusatnya Jawa Tengah, yang artinya ini juga berada di pusatnya Pulau Jawa. Jadi ini jadi daerah penghubung hub antar beberapa kota besar di Pulau Jawa, ke Semarang dekat, ke Solo dekat, Jogja dekat, Purwokerto dekat, ke Pantura juga dekat. Dengan sarana transportasi yang memadai, sekarang ini semua orang mudah sekali untuk menjangkau Temanggung. Hanya dalam 1 jam, 2 jam orang dari berbagai kota bisa sampai di Temanggung. Kalau di sini kita bikin event-event berstandar industri pariwisata yang memadai, maka kita yakin kota ini akan menjadi tujuan wisata yang penting di Kabupaten Temanggung. Bapak tadi menjelaskan ada 11 daerah dan 11 negara. Bisa Bapak jelaskan negara mana saja, daerah mana saja yang berpartisipasi? Negaranya ada 10 negara ASEAN, tambah satu lagi dari negara dari Itali. Ada 10 negara ASEAN ditambah satu negara dari Spanyol. Kemudian ini akan menampilkan berbagai kesenian asli Indonesia, kesenian rakyat yang sudah menjadi ikon dari 11 kota. Ada Banyuwangi, ada dari Bali, ada dari Banyumas, ada dari Bandung, ada dari Wonogiri. Dan tuan rumah Temanggung sendiri akan menampilkan berbagai kesenian-kesenian rakyat yang menjadi unggulan di Kabupaten Temanggung, salah satunya adalah kuda lumping atau jaran kintang.
yang memang asli dari Kabupaten Temanggung. Nah, kuda lumping sendiri kan selama ini orang melihatnya Jawa, tapi lebih belum tahu mereka Jawa daerah mana. Dan ternyata saya juga baru tahu ternyata itu dari Temanggung. Nah, seberapa besar acara ini nanti untuk lebih mengedepankan atau mempopulerkan budaya-budaya asli Temanggung kepada masyarakat Indonesia dan terlebih ke masyarakat dunia? Tentu di acara ini kuda lumping akan menjadi tuan rumah. Kuda lumping akan menjadi tuan rumah yang mengundang kesenian-kesenian dari daerah-daerah lain. Dan dengan demikian kita juga sekaligus ingin menempatkan kuda lumping ini menjadi salah satu warisan sejarah yang besar di Indonesia, sejajar dengan kesenian-kesenian di Indonesia yang lainnya. Bahkan kita sedang perjuangkan agar kuda lumping ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan tak benda ya, yang harus dijaga. Gitu. Kalau Bapak tadi bilang Temanggung akan dijadikan sebagai kota festival di Indonesia, kalau kita lihat di daerah lain udah ada Pak ya, seperti Banyuwangi dan beberapa daerah lain. Yang membedakan Temanggung dibanding dengan daerah-daerah lain apa Pak? Oke, jadi begini, Temanggung itu diapit oleh daerah-daerah yang sudah lebih dulu memulai di bidang pariwisata. Sebelah timur dan selatan Kabupaten Magelang, dia punya Borobudur yang magnitudenya sedemikian besar sampai ke seluruh dunia. Di sebelah barat ada yang namanya Dieng yang juga sudah sedemikian terkenal di seluruh dunia. Nah, Temanggung berada di tengah-tengahnya. Kalau kita tidak kreatif, maka kita akan tergencet oleh daerah-daerah sekitar yang sudah lebih dulu itu. Kita tidak mungkin akan membangun candi sebesar Borobudur agar kita bisa menyaingi Borobudur. Atau kita ingin membangun candi di puncak gunung biar menyaingi Dieng, tidak mungkin. Meskipun di Temanggung punya beberapa warisan, situs bersejarah ditemukan beberapa candi. Tetapi kita berpikir bahwa kabupaten ini harus maju mengungguli kabupaten-kabupaten lain dengan berbasis pada sesuatu yang berbeda dari kabupaten lain. Kalau kabupaten lain sebelah mengandalkan candi, mengandalkan dataran tinggi, Temanggung akan mengandalkan kreativitas masyarakatnya. Jadi tempat karunia Allah, alam yang indah pegunungan ini, kalau disentuh dengan kreativitas, dengan intelijensia, dengan kecerdasan, dengan gagasan tertentu, dengan konsep yang kuat, saya yakin daerah ini akan mampu mengungguli kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Untuk festival yang dimulai berlangsung malam ini, saya dengar katanya juga melibatkan masyarakat, masyarakat Temanggung, seperti komunitas-komunitas budaya segala macam. Sejauh mana Bapak melibatkan masyarakat untuk ikut di acara malam ini dan kedepannya yang akan... Bahkan panitianya saja, panitianya saja berasal dari komunitas. Jadi kita enggak kasih ke event organizer profesional itu enggak. Kita enggak laksanakan oleh event organizer profesional, tapi kita serahkan pada komunitas masyarakat. Nah, merekalah yang kemudian membuat acara ini. Kemudian dari panitia ini kemudian berjejaring komunitas-komunitas yang lain, melibatkan para tokoh-tokoh seni, budaya, para tetua adat, dan lain-lain. Sehingga acara ini sebenarnya ini acara bersama-sama dengan masyarakat. Pemerintah hanya memberikan stimulus, hanya memberikan pancingan saja, kita menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk terus bergerak. Kita berharap event ini ke depan tahun-tahun yang akan datang akan terus berlangsung, juga dikembangkan oleh komunitas, masyarakat, bahkan kalau perlu subsidi dari pemerintah setiap tahun semakin menurun. Nanti dana pemerintah kita pakai untuk mensubsidi event yang lain. Event ini terus tumbuh, event yang lain mulai tumbuh, event yang lain mulai tumbuh. Nah, kita berharap ada 10 event dalam setahun saja sudah luar biasa kabupaten ini. Pasti sudah bisa menyedot pengunjung dari mana-mana ke Temanggung. Dari wisatawan, wisatawan, ya. Jadi kita ingin, sebenarnya intinya adalah kita ingin mengembangkan meeting industry di Temanggung. Industri pertemuan antar manusia. Karena dengan semakin banyaknya manusia bertemu, maka akan semakin banyak transaksi. Kita berharap orang akan berdatangan ke Temanggung untuk berbisnis, untuk berwisata, maupun untuk tinggal dan bekerja di Temanggung. Dengan semakin banyak orang datang ke Temanggung, akan terjadi semakin banyak transaksi,
Semakin banyak transaksi, maka penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi, penyerapan bahan baku akan semakin tinggi, roda ekonomi akan bergerak lebih cepat, dan kita berharap disitulah kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Artinya ke depan kepemimpinan Bapak akan lebih difokuskan di bidang budaya Pak, yang akhirnya akan menyokong sektor pariwisata sehingga akhirnya pertumbuhan ekonomi di Temanggung akan semakin maju. Betul, kita akan membangun dunia pariwisata berbasis pada potensi budaya yang ada di masyarakat Temanggung. Karena salah satu keunggulan Temanggung memang di bidang kebudayaan. Di Temanggung hampir setiap desa pasti ada kelompok kesenian. Bahkan satu desa ada yang 5, ada yang 6 kelompok kesenian. Di seluruh Temanggung ada 7.200 kelompok kesenian. Khusus kuda lumping aja ada sekitar 1.500 kelompok kesenian. Tiap malam di seluruh Temanggung pasti ada pertunjukan. Dalam pasti itu. Ada. Ya entah kuda lumping, entah kubur seswo, entah soreng, entah topeng ireng. Pasti ada pertunjukan di Temanggung. Karena itu memang sudah menjadi tradisi di masyarakat ya. Nah sekarang potensi-potensi seperti ini akan kita kembangkan, kita absorpsi oleh pemerintah kabupaten, kita kelola secara profesional dengan standar industri pariwisata agar orang berdatangan, merasa nyaman datang ke Temanggung. Nah, selain sektor kesenian, wisata-wisata juga nanti akan Bapak kembangkan. Kira-kira potensi wisata di Temanggung itu apa aja sih, Pak? Potensi wisata di Temanggung banyak. Di Temanggung ini daerahnya masih asri, masih pedesaan, pegunungan, hijau, angin semilir, lapang dan luas, dataran tinggi. Ada banyak potensi pariwisata. Di sini ada objek wisata yang namanya pemandangan di Posong, ini pegunungan, ada air terjun, kemudian ada beberapa situs bersejarah juga, dan kebanyakan di Temanggung adalah wisatanya wisata alam, wisata pegunungan, pemandangan dari atas gunung, indah sekali. Gitu. Cukup. Emang waktunya udah habis, Pak? Iya, bukan. Udah gak bisa dibahas. Nanti lanjut kalau ini, Pak. Iya.